Daduma Channel. Hari ini gua mau kasih tahu kalian semuanya, ini motor Harley Split 500 gua yang beberapa bulan yang lalu gua masukin ke Gator Custom dan sekarang sudah ditambahin Collins shock untuk menambah kenyamanan, karena gua udah coba motor ini dengan Collins ternyata enak sekali. Akhirnya motor gua yang satunya Triumph Bomber Black gua masukin juga ke Collins untuk diganti shocknya supaya riding kita lebih nyaman, lubang-lubang atau jalan-jalan jelek tuh tidak terlalu terasa gitu. Sekarang motornya sudah selesai, kita akan jemput motornya dan langsung nanti kita review, kita kasih tahu bagaimana hasilnya motor Triumph Bomber Black aku diganti dengan shocknya pakai Ohlins. Oke, kita langsung berangkat, let's go. Oke guys, kita udah nyampe di Ohlins. Kita langsung masuk, kita cek motor kita seperti apa sekarang. Let's go. Ada siapa ini? Ada siapa ini? Ada siapa ini? Nih, Mas Arif. Halo. Ya. Oke, guys, kita langsung lihat motor di mana berada. Di belakang, di belakang. Ini ya. Macam-macam. Oh, gua sudah melihat dia. Kemarin kan Pak Pres merasa sedikit kurang nyaman ketika touring pertama itu. Jadi kemarin Pak Pres bilang, ada nggak sih sebetulnya shock yang nyaman yang bisa buat lebih meredam untuk getaran dan segala macamnya. Ya udah coba deh kita cari solusinya. Gue coba saranin untuk pasang FG621 ini. FG621? Iya, dia shocknya universal. Enaknya Pak Pres kan tidak mau menghilangkan kesan klasiknya. Betul, makanya kemarin nggak kita ganti jadi upside down, dia tetap punya rebound, reload sama kompresinya, itu tetap bisa di adjust dan diatur. Ini kompresi. Kompresi. Nanti pengaturannya kita tinggal tanya pasti sama mekaniknya kalau mau adjust. Tipe ini sama. Sama. Ini TR729. TR729. Ya. Okay. Kunci udah nyantol, tinggal nyalain, cobain tes. Sebelum kita bawa pulang, gimana setting-setting ini sih udah nyaman sebenarnya. Ya, tapi nanti belajar kalau misalkan ada orang iseng muter-muter kan. Kalian juga nanti kita tahu gimana settingnya. Kalau kalian pengen punya shock pakai Ohlins, nanti kalian bisa nonton video ini, kalian bisa tahu gimana cara settingnya. Oke. Okay. Gimana cara ya setting simple lah, karena kalau untuk yang berat-berat akunnya agak ribet gitu. Jadi kalau berat-berat nanti yang susah kita langsung bawa ke sini, tapi kalau yang simple-simple kita langsung tanya ke mekaniknya aja. Iya Mas Rian. Halo Sen. Ya, terima kasih sudah diubah, cocok banget warnanya, mantep. Aku pengen ini dong dijelasin gimana nyetingnya, terus apa keunggulan dari shock yang sudah kita ganti sekarang. Nyaman. Nyaman. Ya.
bicara yang pertama dulu, kenyamanan. FG621 Universal Telescopic. Universal Telescopic. Ini ada 3 adjustment atau adjuster atau setelan dari yang paling gampang ya. Pertama kita ada preload. Preload itu yang besar ini. Ini baut ini? Ya, ini. Nah, ini preload. Jadi preload bisa diputar fungsinya. Dia buat ngerasin per. Ngerasin per atau spring yang ada di dalam. Jadi semakin kita kencangkan, dia nekan si spring itu. Ini itu buat mengeraskan. Iya, mengeraskan springnya. Jadi kalau misalnya kita di jalan gimana kita perhatikan? Nah, biasanya kalau untuk spring itu lebih ke berat badan. Obatku tuh tadi 73 tuh. Ya ini udah sesuai. Udah sesuai ya? Udah sesuai. Kita udah setup sesuai. Ya. Di dalam sini, ya. Di tengah ini ada yang namanya rebound adjuster. Rebound adjuster. Adjuster. Atau setelan rebound. Ini yang dalam ya? Ya, di dalam dia pakai kunci L. Pada saat kita ditekan shocknya, masuk, nah, baliknya itu kita bisa atur. Mau selambat apa? Oh, gitu ya. Pas balik ya, betul. Nah, dia mau cepat atau itu kuncinya, kenyamanannya. Oh iya iya. Sekarang yang sebelah kiri kita ada compression, sama sebetulnya dengan rebound. Oh ini setting satu-satu. Jadi kiri kanan beda fungsi. Kompresi itu kompres atau force ditekan. Itu gunanya gimana? Nah, kompresi ini kita putar, makin kita kencangkan, contoh seperti ini, kita putar ke sana, ke kanan, kencangin, itu dia juga bisa keras membantu. membantu ngerasin shocknya itu. Misalkan wah ini kurang keras nih, kita putar aja kompresinya. Kurang nah, keras tuh maksudnya ini. Nih contoh ini main kan, main kalau kompresi ini diputar dia bisa lebih keras mainnya, lebih kaku betul. Selera ya. Iya, aku sih pasti lebih seperti ini karena dia shock kan. Ini tabung kompresi, fungsinya sama, compression juga fungsinya sama, seperti yang depan. Ini kalau mau setting tadi kan katanya bisa simpel nih. Apa? Kalau misalnya gua ngerasa, duh ini rebound-nya nih kencengan atau kurang. Oke, kita mulai dari rebound deh. Rebound dulu. Nih, kita settingnya putarnya ke kanan dulu. Sampai itu ke kanan ini nol tuh. Tutup ya? Kita buka lagi. Ini ya, tadi ukuranku tadi ya? Ya. Sekarang untuk kompresinya. Kalau kompresi di sini ada tandanya sih. Ada soft atau hard. Di mana? Oh ini ada hard. Iya. Ada tulisannya. Ini makin kesana makin hard. Jadi sama kayak yang di depan. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 sesuai dengan setup awal. Garansi 3 tahun? Garansi 3 tahun. Garansinya nih apa? Nah, garansi itu meliputi kebocoran. Kebocoran atau leaking biasanya itu di bagian sini. Jadi misalkan selama kita pakai, pas kita cuci tiba-tiba kok ada rembesan oli di bagian sini nih asnya. Oh iya. Kita pasti bisa bawa ke sini, kita cek nih apakah ada kebocoran. Kalau memang dia ada bocor, bisa juga waranti claim. Nggak ribet kan? Kadang kan orang pengen naik motor garansi oke, cukup garansi. Garansinya aja. Habis itu nanti ngantri berapa lama? Kadang males, langsung kan? Nah, kalau untuk garansi kita prioritas. Garansi diprioritasin guys. 3 berapa? 3 tahun. 3 tahun garansinya. Terima kasih Mas Ian. Sama-sama. Kita langsung bawa pulang karena nyonya di rumah sudah nanya karena ini hadiah Valentine guys. Ini hadiah Valentine kemarin. Kalian bisa lihat juga pas pertama aku dibeliin ini waktu itu apa ya, masih dipakai buat main bola doang. Jadi kemarin kita pakai kecilin tuh kerasa banget gak nyaman. Jadi ini masukan juga buat kalian. Ternyata aku nih orang gak tahu banget sama apa-apa tentang motor, mesin apa segala pun gak ngerti. Gua taunya pakai doang. Jadi kalau ada apa-apa tuh kayak gini kemarin bingung sebenarnya apa. Oh emang begini kali gitu. Itu ketemu Arif. Jangan segan konsultasi ya. Oh bisa gini. Ya. Jadi jangan sungkan untuk konsultasi sebetulnya sama teman-teman yang emang kompeten di bidangnya, barang-barang apa yang bisa dibawa ke motornya pribadi masing-masing, karena kan itu jadi agak personalized ya. Betul. Oke guys, sebelum kita pulang, teman-teman, ada satu hal yang kelupaan tadi, karena di sini teman-teman.
lupa nanya harganya. Ah, ini dia, Mas Arif. Yes. Mas Arif, aku mau langsung pulang. Widi. Sebelum amat. Tanya dulu harganya berapa untuk depan belakang ya? Depan belakang. Jadi kalau untuk retail price itu harga di upset down ini 33.500. Ya, untuk teleskopik sempurnanya. Nah, FG 620. Jadi 33.500. Nah, kalau yang untuk Triumph belakang ini 8 juta, terus ditambah dengan tabung ini 6 juta. Nah, total sih sama pemasangan dan customnya itu sekitar 60-an. Sama semua, sama bracket rem, sama bracket caliper. 33, 14, sama pemasangan, sama ada beberapa custom modified. Custom modified itu sekitar range itu 55-60. Nah, kira-kira 60 jutaan guys. Kita total ganti shock depan sama belakang. Oke guys, kita mau selesaikan dulu pembayaran, habis itu kita mau coba. Siap, let's go. Kita selesai semuanya, udah bayar-bayaran. Sekarang kita mau pulang karena agak mendung. Kita pakai jaket supaya tidak kedinginan. Ini kita dari daerah mana? Cikini. Mudah-mudahan lancar sampai rumah. Kita mau cobain langsung gimana rasanya. Di rumah tadi secara performance keren banget ya, aku akuin all-in shocknya ini luar biasa, bikin jalanan yang jelek tuh nggak terlalu kerasa ngebanting-banting di badan, jadi jauh lebih empuk, jauh lebih enak, jauh lebih nyaman, keren banget.